Selamat datang di Salji Football TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Manchester United, klub yang bertabur para bintang. Dan pastinya pandangan semua orang, para pemain United memiliki gaji yang fantastis. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Scott McTominay. Gelandang muda jebolan akademi Manchester United tersebut hanya menerima gaji sebesar 20 pounds setiap pekannya atau 340 juta rupiah. Dibandingkan dengan gaji para pemain Manchester United lainnya, McTominay merupakan pemain dengan gaji terendah di Manchester United. Sangat berbanding terbalik dengan perannya untuk Manchester United yang selalu memberi kontribusi banyak untuk Manchester United. Perannya di lini tengah United tak tergantikan dan selalu menjadi line up di setiap laganya. McTominay dikontrak Manchester United hingga tahun 2025 dengan gaji 20 pounds. Akan tetapi hal itu tidak masalah baginya. Dengan gaji yang rendah, ia tetap setia mengabdi dan bermain dengan penuh hati untuk Manchester United. Gaji McTominay sangat jauh sekali dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan beberapa pemain senior seperti Casemiro dan juga David De Gea yang memiliki gaji fantastis tiap pekannya. Dengan gaji rendah yang diterima McTominay, ia tak terbesit pikiran untuk berpindah klub. Padahal apabila ia ingin berpindah, banyak klub yang ingin menampung pastinya. Dan ia mendapatkan gaji lebih besar dari yang ia dapatkan bersama Manchester United. Cukup sudah video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.